Halo teman-teman, balik lagi di channel Zhome. Dan yap, WhatsApp iOS ada update terbaru lagi di bulan ini. Tentunya dengan beberapa fitur baru dan pengoptimalan yang makin bagus. So, di video kali ini kita akan membahas WhatsApp iPhone-nya. Tentu saja ini adalah versi yang terbaru, sehingga kita juga akan membahas apa-apa saja fitur baru dari WhatsApp iOS di updatean bulan ini. Dan yap, untuk preview tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi pertama saya akan jelaskan cara install WhatsApp-nya. Di sini kalian harus menginstal WhatsApp kalian terlebih dahulu jika ingin menginstal WhatsApp iPhone ini. Jadi sebaiknya kalian sedangkan dulu chat WhatsApp kalian agar nanti bisa kembali setelah menginstal WhatsApp iPhone-nya. Oke, setelah dicadangkan, langsung aja kita uninstall WhatsApp-nya. Nah, langkah selanjutnya, kalian bisa download WhatsApp iPhone terbarunya melalui link di pinned komentar. Nanti file yang kalian download akan berbentuk RAR atau ZIP. Langsung aja kalian ekstrak filenya. Password atau kata sandinya yaitu Z, huruf kecil semua. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian install WhatsApp iOS-nya seperti biasa. Dan yap, di sini tinggal kalian ikuti langkah-langkahnya, persis seperti kalian menginstal WhatsApp seperti biasa. Untuk tahap ini, saya yakin kalian semua sudah pada tahu. So, yap, langsung aja kita melangkah ke tahap selanjutnya. Oke, seperti ini tampilan awal WhatsApp iOS-nya. Di versi yang terbaru ini tidak ada lagi yang perlu kita setting, karena semuanya sudah persis seperti di WhatsApp iPhone. Mulai dari tampilan beranda yang sama persis. Layar percakapan serta emoticon iOS. Menu profilnya juga sama persis. Bahkan sampai di menu setelan dan menu atas yang sama persis. So, langsung aja kita bahas apa aja fitur-fitur baru dari WhatsApp iOS versi terbaru di bulan ini. Untuk fitur pertama, tentu saja ada fitur yang paling umum tetapi tidak tersedia di WhatsApp biasa, yaitu fitur privasi dan keamanan yang lebih ketat. Karena ada bekukan terakhir dilihat yang berguna agar status online atau terakhir dilihat kita tidak berubah meskipun kita membuka WhatsApp setiap saat. Lalu ada sembunyikan lihat status, status anti penghapusan, pesan anti hapus, beserta opsi sembunyikan tanda checklist atau centang pada WhatsApp kita. Fitur selanjutnya yaitu sembunyikan obrolan atau sembunyikan chat. Jika kalian punya chat pribadi yang ingin disembunyikan, maka kalian bisa klik tahan pada chat tersebut, lalu tap titik tiga, dan pilih sembunyikan obrolan. Fitur selanjutnya yaitu fitur menu atas. Jika kita mengklik menu atas ini, akan ada beberapa opsi yang ditampilkan, tetapi di sini ada 3 menu icon lagi. Tap icon mata ini untuk melihat chat yang disembunyikan. Yap, ini dia chat yang tadi saya sembunyikan. Selanjutnya, tap icon yang di tengah ini jika ingin mengganti tema ke mode terang ataupun mode gelap.
dan tap icon titik 4 ini untuk opsi tambahan seperti airplane mode atau mode pesawat pada WhatsApp, sembunyikan terakhir dilihat, dan lain-lain. Fitur selanjutnya yaitu banyak pilihan tema. Jika kalian bosan dengan tema iPhone-nya, ada beberapa pilihan tema yang disediakan di MB Themes. Atau kalian juga bisa masuk di tema, lalu unduh FN Themes. Di sini ada sekitar 4.000 pilihan tema. Dan jika kalian ingin kembali ke tema iPhone-nya, kalian bisa tap pulihkan FN Themes atau setel ulang preferensi. Dan masih banyak lagi fitur lain yang tersedia di WhatsApp iPhone terbaru ini. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Like video ini jika kalian suka. Thank you for watching and see you next time.